Oke, kita akan hubungkan output rangkaian dengan digital multimeter. Kita akan coba menekan tombol dan melihat berapa tegangan output yang dihasilkan. Kalian lihat tegangan input dan output sama 12 volt. Dan jika kita tekan lagi, tegangan outputnya turun menjadi 0 volt. Sekarang kita akan coba tegangan input menjadi 9 volt. Tegangan input diturunkan menjadi 9 volt. Kalian lihat tegangan output masih sama dengan tegangan input. Sekarang kita coba turunkan tegangan inputnya menjadi 5 volt. Rangkaian masih menghasilkan tegangan output sebesar 5 volt. Bagaimana jika tegangan inputnya kita turunkan menjadi 3 volt? Kita coba tekan tombolnya. Kalian lihat tegangan output tidak keluar. Ini artinya rangkaian tidak bekerja pada tegangan 3 volt. Oke, kita akan naikkan tegangannya menjadi 3,6 volt. Dan lihat tegangan output masih tidak keluar. Sekarang kita coba atur tegangan pada 12 volt. Lalu kita ukur berapa kuat arus dari beban LED HPL ini. Kalian bisa uji coba dengan beban yang lebih besar dari ini. Saat tombol off, arus yang dikeluarkan adalah 0. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya.